Mesin giling daging atau meat mincer. Pertama, kita siapkan daging yang digunakan untuk membuat bakso. Tekan tombol power, lalu kita masukkan daging yang akan digiling ke chamber mesin. Mesin ini digunakan untuk mesin giling daging, kacang, ketela, bumbu, dan lain-lain. Terbuat dari bahan stainless steel, perawatan yang mudah juga penggunaan yang sederhana. Mesin ini menggunakan motor listrik. Cocok digunakan pada industri bakso, sosis, nugget, rolade, kekian, dan lain-lain. Dapat menghaluskan bumbu dan rempah-rempah, cabai, jahe, laos, kunyit, dan lain-lain. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di Tristar Machinery, Jalan Rungkut Mapan Utara, CA24 Surabaya, atau di nomor telepon 031-870-8071. Pertama, kita masukkan daging. Dalam pembuatan bakso, agar suhu tetap dingin, kita tambahkan es di bagian pinggir mesin blender industri ini. Kemudian, kita bisa tambahkan bumbu yang akan dihaluskan bersamaan dengan daging. Mesin ini memiliki kapasitas 2 kg adonan. Kelebihan mesin blender ini dapat menghaluskan daging sapi, daging ayam, dan seafood. Oke. Selain itu, mesin blender ini bisa menghasilkan bakso yang lebih kenyal. Waktu yang diperlukan dalam memblender adonan adalah 1-3 menit saja. Dan ini adalah adonan hasil dari mesin blender industri. Mesin pencetak bakso. Pertama, dalam pembuatan bakso, kita siapkan air hangat. Kemudian, kita masukkan daging yang sudah diblender. Lalu kita tekan tombol power. Mesin ini digunakan untuk mencetak bakso dengan kecepatan 18.000 pentol per jam. Tabung, pisau, dan frame mesin ini terbuat dari stainless steel. Penggerak mesin ini menggunakan motor listrik 1.500 watt. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di Tristar Machinery, Jalan Rungkut Mapan Utara, CA24 Surabaya, atau di nomor telepon 031-870-8071.